cappuccino pakai kelapa bakar. Belum pernah ada yang bikin. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat minuman yang belum pernah ada. Kopi cappuccino kelapa bakar. Buat penggemar kopi, rasanya lebih enak dari cappuccino biasa. Yang gak suka kopi, pasti jadi suka. Wow. Enak banget guys. Kopinya mantap. Foam susunya nikmat. Cocok buat ide jualan kopi. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Kelapa muda 1 buah. Kopi bubuk atau kopi instan 15 gram. Susu full cream 150 ml. Cara membuatnya. Kelapa dibakar selama 30 menit hingga 1 jam. Tergantung besar kecilnya kelapa. Dan juga seberapa panas yang diinginkan. Balik dan putar-putar kelapanya agar semua terbakar merata. Setelah semua terbakar merata, buka bagian atasnya. Pisahkan separuh atau lebih air kelapanya. Umumnya satu buah kelapa airnya antara 400 ml hingga 500 ml. Tergantung seberapa besar kelapanya. Masukkan kopinya dan aduk sampai larut dan merata. Kalau yang suka manis, bisa ditambahkan dengan gula cair atau gula aren. Susu defoaming sampai foamy bisa dengan espresso machine atau dengan frother. Tuangkan foam milk ke atas kopinya. Cappuccino kelapa bakar siap untuk disajikan. Karena cappuccino kelapa ini cukup banyak, maka bisa di-share untuk 2 orang. Cocok untuk pasangan yang sedang santai di kafe. Selamat menikmati. Untuk menikmati daging kelapanya bisa dikerok. Buat jualan kopi kelapa bakar pasti laku. Selamat mencoba. Pasti ketagihan. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya, bisa dilihat di deskripsi. Wow. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi minum kopi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide usaha makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.